Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terkait perjalanan hijrah Rasulullah SAW, menarik sekali ya Habibana. Sangat-sangat menarik. Kira-kira ada lagi enggak yang berkesan gitu ya Habibana terkait perjalanan hijrah Rasulullah SAW? Mungkin semuanya berkesan kalau buat kita ya. Sangat-sangat berkesan. Sangat banyak. Coba kita petikan beberapa. Yang di Mekah aja banyak. Jadi peristiwa-peristiwa yang di Mekah aja seputar perjalanan hijrah banyak. Apalagi di tengah jalan, apalagi di Madinahnya nanti. Cuma karena waktu itu terbatas, jadi saya ambil yang singkat-singkat aja. Nah, di antara hal yang sangat mengesankan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW adalah ketika baginda Nabi SAW sampai di Quba. Ya, di Quba. Jadi Nabi Muhammad itu ketika hijrah enggak langsung ke kota Madinah, enggak. Nabi transit dulu di Quba. Nah, di Quba itu di suku Bani Auf bin Salim kalau tidak salah. Rasulullah di situ nginep beberapa hari sekaligus menunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena beliau menjalankan amanat bagi-bagiin barang-barang yang tadi yang dari Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali datang di Quba, berjumpa dengan Nabi, nanti berangkat langsung ke pusat kota Madinah bareng. Nah, di Quba itu Rasulullah SAW menyelenggarakan Jumat pertama dalam sejarah. Khutbah Nabi Muhammad dalam khutbah Jumat yang pertama kali itu ketika Nabi melaksanakan sholat Jumat di wilayah Quba situ. Bukan di Masjid Quba-nya. Enggak jauh dari Masjid Quba itu ada satu masjid. Kalau sekarang disebutnya Masjid Jum'ah. Masih ada sampai sekarang masjid itu. Dan alhamdulillah saya sudah sampai ke masjid itu waktu umroh. Dan kita sholat di situ 2 rakaat, ambil barokahnya Rasulullah SAW. Tabarukan di asari Rasulullah SAW. Ya, jadi ada enggak jauh dari Masjid Quba ada satu masjid namanya Masjid Jum'ah. Di situ Jum'at pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sambil menunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian baru Rasulullah SAW melaksanakan, melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Nah, ketika Nabi sampai di kota Madinah, saya enggak mau cerita panjang ya karena waktunya cukup banyak. Jadi beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad datang itu, para sahabat tuh, kalau kata orang Betawi bilang, matanya udah pada panjang. Kita orang Betawi kan? Ngerti gak matanya panjang? Kangen kali. Hah? Matanya panjang udah, mana sih Nabi mana ini? Si Nabi? Oh, ada orang, itu bukan tuh Nabi, saking panjang matanya gitu, nunggu-nunggu Nabi Muhammad SAW. Maaf. Mereka merindukan. Apalagi sahabat yang dari Mekah udah pada sampai duluan tuh di kota Madinah. Nah, jadi ketika prediksi mereka Nabi tiba di hari ini, ada satu orang naik ke atas pohon yang tinggi melihat dari kejauhan. Di kota Madinah itu ada satu bukit namanya Saniyatul Wada. Itu nama bukit. Saniyatul Wada itu bukit untuk orang mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bukan, artinya di situ terakhir kelihatan orang, habis itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Atau kalau orang datang dari perjalanan ke kota Madinah, dia kelihatan di situ. Ketika orang yang mengintai-ngintai melihat ada Nabi Muhammad SAW, dan dipastikan itu adalah Rasulullah, dan kemudian Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, maka seluruh penduduk kota Madinah itu berbondong-bondong menyambut Nabi di muka kota Madinah, di gerbang kota Madinah. Ketika Nabi sampai, disitulah serempak mereka melantunkan qasidah yang sering kita baca, Tala'al Badru Alayna. Insaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat wal wala'id yadrifna bidufuf. Yadribna bidufuf, mereka yang anak-anak kecil, perempuan-perempuan anak kecil itu mereka menabuh rebananya dan para sahabat semuanya. Sehingga penduduk kota Madinah mengatakan tidak pernah kota Madinah seterang saat datangnya Rasulullah, enggak pernah. Sangat terang. Cahaya Nabi yang zahir ataupun yang batin begitu sangat sumringah kalau kata kita ya, dengan menyambut kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi yang terjadi ketika Nabi datang di kota Madinah, Nabi kan belum punya rumah. Ya, ini mau tinggal di mana Rasul? Mau transit di mana? Malam ini nginep di mana? Bagaimana tuh kira-kira? Dapatkan jawabannya pada episode yang akan datang nanti insya Allah. Ya itu aja. Terima kasih kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.